Apakah hukum mandi wajib guna air curi? Bak masa tu air rumah saya terputus. Jadi saya pergi curi air telaga rumah jiran. Ha. Dia ni berhadah so. Nak dan boleh habis jima air tak ada. Nampak? Ha. Orang jabat air pun satu hal, malam jumaat lagi potong ke air mah orang. Dah. Patut hari jumaat awak dah potong air, ramai orang hadah besar. Nak. Ha. Nak tok imam. Neh. Jadi dia pun pergi telaga jerang dia, dia pergi curi. Jawabnya, jikalau memang tidak mendapat izin, mandinya adalah sah. Perbuatan ambil guna manfaat atau orang tanpa izin berdosa. Faham? Perbuatan dia itu berdosa. Mandi dia sah. Neh. Ha.